Assalamualaikum, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat akun Facebook di laptop. Adapun caranya, Anda masuk di web browser Anda. Di sini saya telah masuk di web browser yang ada di laptop saya. Saya menggunakan Google Chrome ya. Kemudian setelah itu Anda tulis di atas sini ya, FB atau Facebook. Kemudian Anda masuk di website Facebook ini ya. Anda klik ini. Setelah itu, Anda klik di sini buat akun baru. Kemudian Anda tulis di sini biodatanya. Di sini saya akan tulis biodata FB yang akan saya buat. Nama depannya Ben. Stimik. Terus nama belakangnya Catur Sakti Kendari. Lalu saya akan masukkan nomor seluler atau email. Ini nomornya. Mohon maaf saya tutup karena ini adalah privasi. Kemudian saya akan tuliskan kata sandi barunya. Itu ini ya. Tanggal lahirnya 22 September 1997. Dan jenis kelamin laki-laki. Lalu Anda klik daftar. Nama di Facebook tidak boleh memiliki terlalu banyak huruf besar. Nanti kita ganti besar ya. Kecil. Ini huruf kecil semua. Oke, kita coba lagi, klik daftar. Oke, ini sudah masuk. Sudah terdaftar. Lalu masukkan kode dari SMS yang dikirimkan ke nomor ini. Ini sudah masuk nomornya. Terus klik lanjutkan. 28. Lihat SMS yang kami kirim dan masukkan kode 5 digit. 5 digit ya, di sini saya masukkan 4 digit. Anda lihat lagi kalau misalnya salah, Anda lihat lagi kode yang telah dikirimkan di Facebook ini kurang 2. Oke, terus klik lanjutkan. Akun telah dikonfirmasi, Anda telah berhasil mengkonfirmasikan akun Anda dengan nomor telepon ini. Mohon maaf saya tutup karena ini adalah privasi. Anda akan menggunakan nomor telepon ini untuk masuk. Oke. Oke, ini sudah bisa ya. Lalu di sini Anda klik selanjutnya saja. Kemudian di sini Anda unggah foto profil, boleh Anda unggah foto. Di sini kita cari. Di sini saya akan cari foto profilnya yang ini. Kemudian klik simpan. Oke, ini sudah tersimpan dan ini sudah berhasil ya. Facebooknya sudah jadi ya. Demikianlah tutorial cara membuat akun Facebook di laptop. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum, sampai jumpa pada video berikutnya.